sekali lagi. Oh, perlawanan jarak dekat pada ketika ini. Tiga pasukan sedang bertarung pada waktu yang sama sebenarnya. Segitiga, Maut, Bosku, Yudu Gang dan Team Secret juga akan menembak sedikit demi sedikit daripada tepi. Bosku sekarang tinggal satu orang player saja. Yudu masuk, Yudu ratakan mereka semua dekat sini dan dikeluarkan Bosku. Yap, kerana ada gangguan sekali daripada belakang, kita lihatkan nama Rex juga naik, Mato juga naik. Mereka memberikan bukan sokongan tetapi boleh dikatakan sambil menyelam minum air. Dia dah nampak Yudu, nampak Bosku, apa salahnya tembak sekali. TRX sekarang pula akan berdepan dengan pasukan E-Boss VIP. Tapi kali ini kita dapat lihat Janik dan juga Kim saja yang terselamat. Zisso dan juga Kimpon telah pun hilang. E-Boss ada 3 orang pemain. Bom tangan demi bom tangan dilemparkan ke depan Janik dan juga Kim. Dia bersedia dan dia telah pun menunggu. Satu bom tangan akan dilemparkan terlebih dahulu. Dan sekarang ini adakah dia akan terkena? Tak. Bom tangan itu terpantul ke belakang kembali. Jadi Janik pula akan jatuh dengan bom tangan daripada Haikul. Dan ini akan memberikan satu ruang ataupun satu peluang yang besar terhadap pasukan E-Boss. Magito terus merusuh ke bagian depan Kim. Dia tak boleh berubah apa dah sekarang. Kiri ke kanan, dia bakar ramai dilepaskan terpilihan untuk Free Fire dan habis rata TRX. Ya, Kuza menembak dengan barrel. Skop 6 tarik 4. Dia punya ada special sikit. Garang dia hari ni. Garang, hari ni dia garang. Ya. Garang. 2 kill sudah untuk Kuza. Dan ya, daripada show match tadi, nampak Kuza ni sungguh bertenaga. Sebab dia minum energy drink dekat situ. Tapi kat sini dia nampak satu langgaran berlaku. Apple dijatuhkan, NED dijatuhkan, Jenny semula dekat situ. NED berlawan dengan tim SMG. Ya, Atai juga dijatuhkan. Atai mungkin dah kurang sikit kekuasaan dia sebab dia jadi Atai. SE Light kot. Sebab sebelum dia dah Atai Scope. Terbalik sedikit daripada tiga orang di knockdown untuk kedua-dua tim. Mungkin dekat sini 1v1 sebenarnya. Tapi Bud, dia akan pergi selamatkan player yang paling rendah waktu ini. Jenny akan dipegang. First aid kit sudah pun dilontarkan dekat bawah. NED lawan dengan SMG dalam satu compound. Dan Blue Zone betul-betul di belakang mereka. Ya, Apple Wow, Psycho. Balingan yang begitu tepat menyebabkan Apple mungkin nyawa dia akan extended dekat situ. Kalau tidak, saya rasa mungkin dia akan pergi ke belakang sikit. Kemudian dia dapat Apple. The bomb. Wow. Macam mana itu dia buat? Kau nampak? Wow. Kena tiang. Kena pakar tu terpantul kepada Jenny. Dan saya dapat rasakan Apple ni lah mata-mata untuk pemain NED yang masih lagi hidup. Tetapi pasukan NED memilih untuk melarikan diri. Malang sekali. Bud masih lagi di tepi atas. Sekarang ini dia tetap berjuang untuk melarikan diri. Malangnya Bud. Dia akan dapatkan satu knockdown terlebih dahulu. Dan itulah dia. Satu kill akan diambil lagi. 4 secara totalnya confirm. Ya, malang sekali sebab kereta dia tu dia kena reverse dulu sebelum dia boleh pergi. Sebab angle tu dia ada satu penghalang yang menghalang kereta ini daripada jalan. Kalau dia berjalan straight saja jadi, mungkin dia ada peluang. Tetapi di sini pasukan EVOS VIP masih lagi hidup dengan Kuza dan juga Sam Z. Tetapi di manakah Haikul? Selalunya Haikul akan pergi ke depan awal sikit berbanding dengan ahli-ahli pasukan yang lain. So mungkin dia ada dekat dalam. Tapi Wista Expert telah pun dikeluarkan. Top 10 untuk waktu ini. Next Psycho dan East telah pun sampai dan selamat. Pada waktu ini Net Brotherhood tidak akan menggunakan himat cimpui di dalam kawasan ini. Yudu Naoki dijatuhkan. Supermal juga dijatuhkan oleh Sniper Man. Pasukan Marlino di dalam tekanan yang begitu tinggi. Yuhai juga berjaya menjatuhkan Raymond kerana mereka di sebelah-sebelah tadi. Dan mereka masih dalam circle sebenarnya. Circle mereka agak baik. Yep, kesemuanya lebih kurang sekarang ini hanya tinggal Yudu Gang saja yang sebenarnya masih lagi sedang berada di bahagian luar. Seorang pemain mereka jatuh ataupun terus mati. Man Parang, Fredo Inauki saja yang masih lagi berbaki. Gatka, itulah dia untuk bulatan seterusnya. Terlampau terbuka untuk semua squad. Ya, tapi nampak benda ni seperti refleksi hari pertama sebenarnya, di mana Team Secret sangat kuat di air angle. Sama seperti pada hari pertama tu dimenangi oleh PPG. Kali ni mungkin macam ada siaran ulangan juga. Ya, kerana Aina Yoki, dia akan terus merusuh masuk. Dia akan turun ke bawah. Masih tinggal 2 orang player untuk mereka. 3 kill untuk tim Yudu Gang waktu ini. Aina Yoki memelembar pas smoke. Fredo akan ditekan kau-kau dekat situ. Tapi masih lagi sempat untuk menyelamatkan diri beliau. Marlino akan berada di depan tim Yudu Gang. Dan juga ST Lorenzo juga dekat belakang sebenarnya. NED Psycho akan di knockdown oleh Jenny. Cacing akan berlaku dekat sini untuk tim SMG. 3 player mereka akan cuba masuk dalam circle yang seterusnya. But satu-satunya dimakan circle waktu ini. Ya, Bud dimakan oleh circle dan dia akan sakit. Tapi dia boleh merangkak ke depan tanpa sebarang gangguan. Kerana Marlino terlalu
terlalu gusar di situ. Ada gangguan daripada Yudu Gang menyebabkan dia tidak boleh tengok ke belakang. Dan untuk Team Secret telah memasukkan Yuhai ke dalam circle bersama dengan Rex. Saya kira dan mereka saja yang ada circle selain daripada Team nombor 6. Tapi TNR macam akan biarkan diri saja mereka dibunuh kerana mereka nak masuk. Team Secret akan mengganggu Yuhai dengan selambanya menembak walaupun nyawa dia sikit. Yap, dia juga tidak ada helmet waktu ini. Nampak mengambil damage agak tinggi kat situ. Might Boy akan jatuhkan TNR. Raymond mendapatkan satu lagi kill untuk mereka. Circle seterusnya akan ada pada Yudu Gang. Sekali lagi mereka akan nampak konsisten kat sini. SLR dikeluarkan, tembakan dilepaskan oleh Matoy dekat sini. Tembakan dilepaskan oleh Putra. Putra dapat satu. Putra ratakan satu tim secara langsung dan dikeluarkan NED Brotherhood dekat situ. Tiga orang player, 8 kill untuk tim SMG. Ya, fasa yang ke-6 sekarang ini, tapi masih lagi di 9 pasukan. Bayangkanlah sekarang ini betul-betul banyak pasukan yang ada, tapi 8 saja yang tinggal. Telah pun dikeluarkan Malino sekarang ini. Yudu Gang, mereka dua orang pemain. Naoki akan jaga belakang, Fredo akan jaga depan. SMG ada seorang pemain, mereka telah pun jatuh. TNR baru saja dikeluarkan. EVOS VIP masih lagi dari sini. Pasukan-pasukan legenda sebenarnya kalau kita tengokkan, ini seperti kita tengok balik pada PMCO. Ada tim SMG, Yudu Gang, EVOS VIP dan juga Team Secret. Yang hilang dekat sini cuma J8, tapi sebab J8 tak main, itu saja sebab tak ada. Ya betul tu Jayanto. Sekarang ni nampak Yudu, Naoki dan juga Fredo memasang satu asap-asap, satu jambatan sudah pun dibina untuk Naoki. Dia masih lagi akan mencacing, tapi satu masalah adalah Lorenzo. Lorenzo berada di belakang beliau. Matoy dengan SLR masih lagi melihat target. Mereka sudah pun masuk dalam circle yang seterusnya. Mereka ada 7 kill. Minit ke 23, tembakan mulai lepaskan oleh tim di hadapan mereka, tim nombor 22. Saya rasa itu menjadi duri dalam daging si Lorenzo daripada Steelheart. Ya betul, Lorenzo sekarang ni berada di belakang. Dan kalau untuk banyak player-player dekat sini, mereka fikirkan kalau tak boleh nak naik lagi rank, saya rasa kill saja terus, sebab mereka kena keluarkan diri mereka daripada kancah markah minimum itu. Markah sekarang yang mereka boleh dapat ialah 2. Dan mereka, tapi mereka tak tahu sama ada aku ni nombor 8 ke nombor 9 ke. Kalau aku nombor 8, baik aku bunuh orang. Betul tu, satu mata saya untuk tempat ke-8 jika anda tak tahu. Tapi Kuzau sekarang ada satu airdrop saja tiba-tiba datang ke depan Lorenzo, tapi Lorenzo akan tetap mati dan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-7. Pasukan Team Secret ada 4 pemain. Mereka ada askar yang paling terbanyak sekarang ni. Ya, Fredo berjaya dapatkan satu lagi kill sebentar saja lagi. Satu lagi mata tambahan untuk mereka. Circle seterusnya akan dikeluarkan sebentar saja lagi. Bolehkah Naoki berjaya mendapatkan circle tersebut atau Team Secret yang ada number advantage waktu ini? Tapi SMG, mereka ada banyak kill. Mereka ada momentum. Mereka ada 3 orang player. Di sebelah sana kita nampak Dingos juga. 2 orang player akan mula dikejar oleh circle. Sebentar lagi circle seterusnya akan pergi ke mana? Kita tunggu dan lihat saja. Ya, betul tu. Tapi Dingos juga ada momentum yang agak baik dari game tadi. Dan mereka akan dapat circle dekat dengan mereka. Tetapi EVOS VIP berada betul-betul di tengah-tengah. Dan sekarang tekanannya pada pasukan yang berada di luar ni, seperti Yudu Gang, Secret terpaksa meratakan sama sendiri. Naoki akan ditembak. Sikit saja lagi hampir mati, tapi Fredo masih boleh cover untuk Naoki sekarang ini. Ya, tembakan dilepaskan oleh tim nombor 13 kat sini. Jenny masih lagi akan berat perlahan. Back sudah pun dibuang. Dia akan gunakan satu M4 waktu ini. Kepala dia, helmet sudah pun ambil sedikit damage. Tapi tidak siapa pun gugur waktu ini. 14 orang masih lagi hidup. 6 tim masih lagi bersama kita. Minit ke 25. Circle di Gatka. Siapa yang akan dapatkan winner-winner? Chicken Dinner. Ya, betul tu. Team Secret, mereka perlu masuk. Tetapi adakah mereka akan berjaya ataupun tidak? Kerana EVOS VIP sedang melihat terhadap pasukan mereka. Inoki juga lebih kurang sama. Tapi Sam, dia dapat satu knockdown. Sam pula jatuh dengan bom tangan daripada Dingos. Dingos daripada tadi. Mereka ada dua orang pemain. Mereka boleh sebenarnya untuk mengacau pasukan-pasukan yang lain. Tapi untuk Reed, satu peluang yang begitu sukar untuk dirinya. Dia bersorangan saja. Tapi Inoki, daripada tadi nyawanya sedikit-sedikit, dan dia akan jatuh dengan Groza oleh Yuhai. Yap, Inoki akan dijatuhkan, dibunuh secara langsung oleh Groza si Yuhai. Dia sudah pun bismur waktu ini. Ada 2 kill di tangan beliau, akan berada satu belakang airdrop. So dia ada sedikit cover. Tapi jangan lupa, Reed masih lagi bersama dengan kita. Mereka, dia adalah player di dalam duri dalam daging waktu ini. Dan dia dapatkan EVOS dekat situ. Satu player dibunuh secara langsung oleh Reed. Memang mengambil kesempatan dalam kesempitan pasukan EVOS VIP. Tapi Fredo sudah dimakan circle. Dia juga ditemui Yuhai. Jadi dia kena pergi bergerak ke depan. Tapi Yuhai tahu dia ke mana. Dan memang dia mati. Tapi bukan pada Yuhai, tapi pada Putra yang sudah ada 5 kill untuk ketika ini. Memang momentum sangat kuat untuk SMG. Putra lagi-lagi hari ini pun dia macam beast mode juga. Yap, sekarang ini Riz dengan satu Gilisu dengan satu AUG A3. Sukar untuk melihat dia di kawasan ini. Dia masih lagi akan melihat siapa di depan mereka. Bat akan di knockdown oleh Dingos. Dingos dengan 2 orang player. Situasi 1-2 sebenarnya. Grenade tangan akan dibaling oleh AG. Cuba menjatuhkan player tersebut. Kuisa mengambil sedikit kuisan damage daripada satu grenade tangan. SMG akan bergerak perlahan-lahan. Bat akan merangkak ke arah Putra. Tapi pergerakan beliau mungkin akan dilihat oleh Riz dan juga si AG. Dia kena berhati-hati. Tembakan lepaskan pada Jenny. Yuhai pada Jenny. Satu saja tinggal untuk tim SMG. Yuhai bangun. Yuhai reload. Yuhai menjadi target. Tapi bullet perang dia hampir habis sebenarnya. Tinggal 10 bullet saja sekarang ini. Dia akan pergi ke arah eye shot. Mengambil sedikit bullet. Berbukar pada M4 sekarang ini. Tembakan lepaskan. Jenny sudah pun dibunuh oleh Yuhai. Merangkak semula dekat
Kristo. Aishot dapat bad. Empat tim saya tinggal. Putra satu-satunya tinggal untuk tim SMG. Aishot akan mungkin di knockdown dekat sini. Putra dapat Aishot. Yuhai bangun mencari Putra. Aishot sudah pun dikeluarkan. Groza yang dipakai oleh Yuhai cuba membunuh tapi tidak dapat. Masih lagi 6 orang yang hidup dan tim Secret dengan 3 orang player. Ya, Yuhai sekarang ini sedang mengganas di mana 3 telah pun dibunuh dan dia letakkan 4 time scope untuk Groza tersebut. Putra bersorangan, EG bersorangan, Kuza bersorangan. 1 lawan 1 lawan 1 lawan 3. Kepada kalian sekarang, tim Secret mampu untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi Kuza dia ada tempat yang terbaik juga untuk melindungi dirinya. Dia ada kenderaan yang telah pun meletup tempat yang agak baik sekali. Ya, tapi masalahnya dengan Kuza, semua orang tahu dia ada dekat situ. Sebab semua orang tahu tadi Exams ada dekat sebelah Kuza. Jadi focus point daripada ramai orang, kita tengok pada kepala Putra, kepala Mat Toy, kepala Yuhai, kepala Rex, kepala AG, semuanya pandang ke arah Mamat ini. Mamat yang mempunyai leher yang panjang yang boleh melihat semua orang. Ya, Kuza sekarang ini akan berada di kawasan pokok-pokok gandum, membalas juga grenade kat situ mengarahi arah Putra. Tapi mungkin tidak akan melihat sasaran. Tapi dia ada banyak grenade tangan untuk dibaling pada waktu-waktu akhir ini. Mat Toy mungkin terkena kuasa damage pada grenade tersebut. Cantik Putra sebenarnya menjatuhkan Mat Toy dengan satu Scar L. Kuza akan membaling satu lagi grenade tangan ke arah Putra. Melantun, hampir kena. Tidak, Putra akan mengambil sedikit damage kat situ. Diratakan oleh Yuhai. Tinggal 3 tim saja. Yuhai akan bangun, pergi ke depan perlahan-lahan. Tinggal 2 orang player saja untuk tim Secret. 2 lawan 1 lawan 1. AG sekali lagi konsisten lah Dingoz. Kali kedua dia berada di sini. Yap, tapi itu dia. Dua nombor 2 sekali lagi. Dan sekarang AG nyawa-nyawakan habis tim Secret. Berjaya mendapatkan chicken dinner. Sekali lagi reflect kepada dia seperti